Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan, dua aspirasi. Boleh soalan? Okay. Baiklah, nama saya Khairul Anwar bin Junus. Berasal daripada Bumi Beladang, daerah Tawau, Sabah. Merupakan alumni mahasiswa turun parlimen mantap siri kelima, MAIKO. Misi yang pertama ke negara Kemboja dan juga merupakan bekas calon ahli parlimen Belia Malaysia yang telah kalah sebanyak dua kali. Baiklah, yang berhormat. Soalan saya yang pertama dan yang terakhir adalah, apabila kita berkata tentang TN50 ini, kita amat yakin dan percaya bahawa seisi dewan pada hari ini telah faham bahawa TN50 bukanlah meminggirkan wawasan 2020. Namun persoalan yang signifikan di sini adalah, kami ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah pihak kerajaan mempunyai perancangan untuk membentangkan kepada kami seluruh rakyat Malhan tentang laporan wawasan 2020? Kerana kami di sini hauskan, kami ingin tahu apa yang telah dicapai, apa yang gagal dicapai, dan apakah wawasan yang boleh kami banggakan, dan apakah wawasan yang boleh kami banggakan pada tahun 2020 nanti, sebab kami ingin membaca dokumentasi laporan 2020 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aspirasi yang pertama. Yang berhormat Menteri, kita amat yakin dan percaya tak kalah di tanah semenanjung sudah ada pelbagai infrastruktur moden. Kami di Sabah masih menantikan siapnya Pan Borneo. Tapi jauh di sudut hati kami yang berhormat Menteri, kami mahu negeri kami ini setanding dengan negara di tanah semenanjung itu. Kita juga mahu kereta api berkelajuan tinggi, betul? Kita mahu kereta api yang merentas pantai timur kepada pantai barat ke Bumi Kenyalah, betul? Kita juga mahu merasakan serapan di Tawau, makan tengah hari di Kota Kinabalu, betul? Maka kita mahu pada tahun 2050 ini, negara kita bukan lagi negara pengeluar, bukan negara pengguna, tapi negara pengeluar teknologi moden. Kita mahu negara kita ini menjadi contoh kepada negara Jepun, contoh kepada negara Korea Selatan, bahawa kita adalah pendominasi teknologi moden pada tahun 2050. Itulah aspirasi kita, aspirasi saya yang pertama. Yang kedua, yang berhormat Menteri, dari segi pendidikan, kita amat yakin dan percaya, tak kira kita membaca buku teks sejarah, nama-nama mereka yang dalam UMNO sering disebut. Tanya siapa saja dalam Malaysia ini, siapa yang tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Siapa yang tidak kenal dengan Tun Abdul Razak? Tapi tanya satu Malaysia, siapa yang kenal dengan Tun Mustafa, bapa kemerdekaan Sabah? Tidak ramai, yang berhormat Menteri. Jadi kita mahu agar buku teks itu digubal, agar ada penekanan jasa-jasa tokoh daripada Sabah dan Sarawak, agar kami sebagai anak bangsa, agar anak-anak kami pada tahun 2050 tahu siapakah yang memerdekakan tanah di bumi baru ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hebat betul kamu. Macam mana kalah dua kali, ya? Hebat. Apa nama ni? Aspirasi tu okey lah. Kita terima soalan yang saya nak jawab ni.